Yo geng, ada film action keren nih asal Cina. Menceritakan tentang mantan sniper yang terpaksa kembali berperang untuk memberantas sindikat penjualan organ manusia. Kisahnya berawal di perbatasan Salamani Asia Tenggara. Sekelompok regu pasukan elit Cina bernama BWF ditugaskan untuk meringkus bos sindikat penjualan organ manusia bernama Sungpa. Sedangkan sniper veteran dari regu BWF tersebut bernama John ditunjuk khusus untuk membunuh Sungpa jika rombongan sindikat itu datang. Dalam proses mengintai musuh, John melihat sebanyak 15 anak kecil berhasil teridentifikasi sebagai korban penculikan Sungpa CS. Ketika seorang bocah dibawa ke ruang operasi untuk dijagal oleh sindikat ini, John pun tidak tega melihatnya, geng. Ia gagal fokus dan lebih memilih menyelamatkan si bocah daripada membunuh Sungpa. Misi ini pun menjadi kacau balau, geng. Meski regu BWF berhasil menyelamatkan ke-15 anak korban penculikan, namun sayangnya target utama mereka Sungpa berhasil kabur dari sergapan itu. Dan inilah The Sniper. 10 tahun telah berlalu sejak kegagalan menangkap Sungpa. Kini ke-15 anak korban penculikan tadi berhasil dididik untuk menjadi penerus regu pasukan elit BWF. Sosok paling menonjol dari ke-15 prajurit baru ini adalah Jin Tai dan Xiao Mei yang secara langsung dibimbing oleh John, si sniper veteran yang sekarang naik pangkat menjadi instruktur pelatih. Dan beginilah kira-kira gambaran pelatihan mereka, geng. Setelah ditempa begitu keras, akhirnya ke-15 prajurit baru ini resmi dilantik menjadi regu pasukan elit BWF yang baru. Misi pertama regu BWF yang baru ini adalah menangkap Sungpa, buronan yang belum tertangkap hingga kini. Sebagai komandan regu BWF, John memerintahkan Jin Tai beraksi solo dalam misi tersebut. Pada kenyataannya, lagi-lagi Sungpa tidak terlacak keberadaannya oleh regu BWF. Kesialan regu BWF semakin memuncak setelah terungkapnya identitas asli komandan John ternyata seorang pengkhianat. Pasalnya, John adalah rekan Sungpa dalam bisnis penjualan organ manusia, geng. Xiao Mei pun jadi dilema mengetahui hal ini. Ia terpaksa mengikuti jejak John sebagai pengkhianat negara karena merasa berhutang nyawa pada John dan menganggap John sebagai ayah angkatnya. Cinta yang kaget dengan kabar ini segera balik ke markas dong ya. Di sana ia menyaksikan rekannya telah dibantai oleh Xiao Mei dan John. Maka terjadilah duel sengit malam itu. Huh?
Sementara di luar gedung markas BWF, Sungpa yang tak terlacak akhirnya menampakkan diri. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membantu John dan Xiaomei agar mereka bisa kabur dengan hujan RPG. Singkatnya, John yang tertembak di jantungnya berhasil kabur bersama Xiaomei. Ia meminta bantuan dokter bedahnya Sungpa untuk menghentikan pendarahan. Namun niat baik Sungpa itu berujung maut, geng. John yang berhasil diobati ternyata sangat serakah. Ia memerintahkan anak didiknya lain yang bernama Chen Long untuk menghabisi Sungpa CS malam itu. Dengan tewasnya Sungpa, alhasil John berhasil menguasai seluruh harta Sungpa dan menjadi bos sindikat penjualan organ manusia yang baru. 8 tahun berlalu setelah peristiwa pengkhianatan ini, Jinta yang berhasil selamat dari serangan roket RPG kini alih profesi menjadi pemulung geng. Di tengah aktivitasnya memungut sampah, ia dikejutkan dengan seorang bocah copet bernama Feng yang meminta bantuannya karena dikejar oleh kawanan bapak-bapak yang berharap dompetnya dibalikin. Setelah kejadian memalukan ini, singkatnya Jintai pun membawa Feng si copet kecil pada ibu angkatnya bernama Ling yang berprofesi sebagai PSK. Namun karena Ling si ibu angkat terkesan cuek dengan nasib Feng, terpaksa Jintai membawa Feng pulang ke rumahnya untuk dididik tata krama agar menjadi anak yang baik. Setelah beberapa hari berlalu, sikap Feng yang barbar kini sedikit demi sedikit berubah, geng. Ling yang kangen dengan Feng anaknya pun menjenguk di rumah Jintai. Merasa Feng anaknya berubah baik, Ling pun berterima kasih pada Jintai. Esoknya di markas sindikat penjualan organ manusia, John yang kini sudah jadi bos besar malah dipalak oleh rekannya dulu di kesatuan militer. Karena nggak terima dong, John pun menyuruh Xiaomei dan Chen Long untuk menghabisi mereka. Cerita kembali pada Jintai. Pagi itu Feng yang merasa utang budi karena sudah dididik dengan baik oleh Jintai mengucapkan terima kasih dengan memberi Jintai sejumlah uang yang entah dari mana bocah ini dapat. Curiga kalau Feng kembali mencopet, Jintai pun marah besar dan mengusir Feng dari rumahnya. Setelah kemarahannya itu, Jinta yang kesal berniat untuk mabok-mabokan. Pas mau nenggak arak, di tangannya kok ada bekas darahnya si Feng. Setelah diingat-ingat, disitulah ia curiga kalau Feng dapat uang dengan cara menjual darahnya sendiri melalui pasar ilegal. Segera Jintai mencari Feng di jalanan. Singkatnya mereka pun bertemu namun mengejutkannya. Yoi, Feng diculik oleh sindikat penjualan organ manusia, geng. Jinta yang menyaksikan penculikan ini segera melacak di mana letak markas sindikat penjualan organ berada. Sesampainya di sebuah klinik ilegal, di sana Jinta menemukan seberkas dokumen rekam medis milik Feng yang ternyata darah bocah ini sangat langka, geng. Jinta pun menginterogasi dokter bedah setempat dan berhasil menemukan alamat tempat penjagalan manusia tersebut. Singkatnya setelah cukup berkeliling, akhirnya Jintai tak sengaja bertemu dengan dokter bedah yang dulu hampir menjagalnya. Dan terjadilah duel sengit, geng. Telah menginterogasi dokter sialan ini tak diprediksi.
Yoi, muncul serangan lain, geng. Dia adalah Xiao Mei, mantan rekannya di regu BWF. Jin Tae pun dihujani lesatan peluru sniper dari kejauhan. Gagal membunuh Jin Tae dari kejauhan, Xiao Mei pun mengutus Chen Long untuk melakukan sergapan langsung. Pada akhirnya, Jin Tae yang terluka tak sengaja bertemu Ling yang kebetulan lewat. Ia pun dibawa pulang ke rumahnya. Telah Jin Tae siuman, ia pun jujur pada Ling jika Feng anaknya telah diculik sindikat penjualan organ manusia. Disitulah Jin Tae bersumpah akan menyelamatkan Feng bermodal kalung Chen Long yang berhasil ia curi. Rencana pertama yaitu menyuruh Ling pura-pura untuk menggadaikan kalung Chen Long agar si target keluar dari persembunyiannya. Langkah kedua, saatnya menangkap Chen Long untuk dijadikan sandera. Dan setibanya di markas Chen Long bersembunyi, Jin Tae juga berhasil menyandera bendara sindikat penjualan organ manusia. Jin Tae pun mengancam si bendara ini untuk mentransfer semua aset sindikat mereka ke rekening yang sudah disiapkan. Hasil rampokan uang tersebut nantinya sebagai jaminan agar Xiao Mei mau membebaskan Feng yang disandera. Singkatnya setelah melakukan negosiasi, Xiao Mei bersedia membebaskan Feng di tempat yang sudah ditentukan. Bermodal rencana matang, Jin Tae mengantisipasi pertemuan ini dengan mengintai dari kejauhan. Siapa? Setelah berhasil membantai Xiao Mei dan anak buahnya, Jin Tae menyuruh Ling untuk membawa Feng pergi. Belum kabur terlalu jauh, datanglah John di TKP. Ia tak segan membunuh Ling dan membawa Feng ke markas sindikatnya.
mengetahui misinya gagal total, Jinta yang emosi berniat balas dendam. Dan di sini terungkap alasan John menculik Feng yaitu untuk diambil jantungnya yang nantinya akan dicangkok ke tubuh John. Karena diketahui pada awal cerita tadi, John mengalami kerusakan jantung akibat tertembak oleh Jinta dulu. Feng dipilih John karena keduanya sama-sama memiliki darah langka yang mengindikasikan kalau sel mereka akan cocok nantinya. Namun belum juga operasi dimulai, markas John mendapat serangan tak terduga. Disitulah John memerintahkan 3 sniper handalnya untuk membunuh Jin Tai, mantan anak didiknya itu. Sayangnya 3 sniper utusan John tewas sia-sia. Anak buah John lain pun tak luput dari aksi pembantaian Jin Tai. Setelah berhasil menghabisi semua musuh, Jin Tai tidak membunuh John karena ia sudah menganggap John seperti ayah baginya. Tujuan Jin Tai hanyalah membawa Feng pergi dari sana. Pada akhirnya John yang terlambat mendapatkan transplantasi jantung harus tewas karena gagal jantung. Akhir cerita, Feng yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi kini menjadi anak angkatnya Jin Tai. Ia pun disekolahkan oleh Jin Tai agar kelak menjadi orang yang berguna. Dan cerita pun selesai, geng.